tawuran mewarnai gelaran konser musik dangdut di Pelabuhan Desa Karang Agung, Palang, Kabupaten Tuban, Senin kemarin. Tawuran dipicu dari senggolan antar penonton saat berjoget. Petugas sempat kesulitan meredam kericuhan akibat minimnya petugas yang mengamankan konser dalam rangka sedekah laut ini, sementara keributan terjadi di beberapa titik di area konser. Seorang pemuda diduga pemicu tawuran diamankan petugas, langsung dibawa ke mobil petugas. Petugas pun terpaksa membubarkan konser yang mulai tak terkendali. Sejumlah pemuda yang tak terima dibubarkan, melakukan perlawanan, sempat menyerang mobil petugas. Ya, menurut panitia, orang ini diduga sebagai pemicu kerusuhan ya. Dari luar ya. Ini berarti pas acara apa ini? Tadi ada acara musik ya. Untuk menghindari kericuhan lanjutan, terduga pelaku langsung dievakuasi ke Mapolres Tuban. Petugas juga mengumpulkan panitia penyelenggara atas terjadinya kericuhan ini.